Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UTV. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara menyelesaikan invalid sekolah Anda menerima bantuan APBN berupa TIK sebanyak 15 unit. Mohon segera update data sarana berupa laptop pada menu alat dan alat dari blok Grant. Jika unit tidak sama dengan jumlah yang diberikan, silakan hubungi bla 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 seperti itu. Caranya, teman-teman, silakan ke menu Sarpras di sebelah kiri. Kemudian ke alat dan buku. Setelah itu, teman-teman itu ke pilih ruang. Kemudian pilih ruang guru. Kita klik ini, tanda plus. Kemudian kita ke laptop di sini ya. Kemudian teman-teman itu klik. Kalau belum berubah, klik ubah dulu di sini. Misalnya teman-teman di sini masih tulisannya komputer ya. Kemudian cari aja yang tulisannya laptop ya. Kemudian kalau udah teman-teman namanya diganti Chromebook misalnya, kemudian spesifikasinya campuran misalnya karena laptop teman-teman misalnya dapatnya campuran seperti itu atau disesuaikan aja namanya, kemudian kepemilikannya ini milik karena milik sekolah teman-teman, kemudian teman-teman simpan, kemudian teman-teman itu ke menu aksi, kemudian dihasilkan dari blok Grant di sini. Kalau belum muncul bantuan TIK, teman-teman tambah di sini dulu. Nah, di sini ya, pilih bantuan TIK seperti itu, kemudian teman-teman simpan. Tapi kalau udah muncul, teman-teman simpan dulu. Bentar ya. Di sini teman-teman simpan. Kemudian setelah itu teman-teman ke menu aksi lagi. Periodik 2023-2024 jumlah total ini ganti 15, layaknya itu juga 15. Kemudian simpan dan tutup. Nah, udah muncul ya 15 ya. Kemudian kita cek ke validasi lokal lagi. Kita reload. Otomatis hilang invalidnya ya. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga membantu. Bila teman-teman ada kesulitan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.